pada saat istirahat yang bersangkutan duduk, terus kemudian melepas sepatu, baju, dan kemudian terjatuh ya, karena penyakit yang dideritanya. Dari hasil kemudian kita bawa ke rumah sakit Sogaten, RSUD Sogaten, terus dinyatakan beliau meninggal dunia karena atas kejadian tersebut. Nah, untuk selanjutnya langkah yang dilakukan bahwa petugas ketertiban termasuk KPPS badan ad hoc yang ada di KPU memang kita dijamin di asuransi oleh pemerintah Kota Madiun ya, melalui BPJS Ketenagakerjaan, dan nanti beliaunya akan mendapatkan insyaallah mendapatkan santunan dan juga terkait dengan kematian, dan juga ada santunan untuk biaya pendidikan anak.